Seorang ibu rumah tangga ditangkap aparat kepolisian Resort Pasuruan Jawa Timur karena mengedarkan pil koplo. Dari tangan pelaku disita ribuan pil koplo siap edar. Tim Reskoba Polres Pasuruan menggeledah rumah MC di Jalan Halmahera Kota Pasuruan Senin dini hari karena mengedarkan pil koplo. Saat digeledah, polisi menemukan satu botol plastik pil koplo yang disembunyikan di atas lemari rumahnya. Di hadapan petugas, ibu berusia 41 tahun mengaku mengedarkan pil koplo untuk kebutuhan ekonomi keluarga karena penghasilan suami tak cukup menghidupi 4 anaknya. Menurut keterangan bandarnya, ini posisi baru 3 bulan jualan. Masih kita dalami, termasuk juga alur datangnya barang ini dari mana. Apakah kurir darat, atau mungkin lewat pelabuhan-pelabuhan tikus, atau melalui paket-paket. Dari tangan pengedar pil koplo disita 2 kaleng plastik, berisi ribuan butir pil koplo siap diedarkan ke pemesannya, HP dan beberapa uang hasil transaksi. Keduanya dimasukkan ke sel Mapores setempat dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, Hanyus melaporkan.